Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kita lebahi sahabatku tua-tua makin bergaya asik. Asik. Bahi, siapa yang ngobong-ngobong pagi? Biasa, Bunda Rita alias Putri Kemlade. Alhamdulillah Bahi sudah sembuh. Sekarang dulu kena bayi. Saya ditanya, pemirsa obatnya apa? Kok bisa sembuh? Nggak tahu, pokoknya gambarnya Cina. Namanya nggak tahu. Pokoknya setiap mau tidur, tak oles-olesi sedikit. Pokoknya setiap mau tidur, ini kan saya tiga kecek, tiga budu, tiga apa. Pokoknya apa itu? Pokoknya menjelang sare. Ini langsung garing. Garing, pemirsa. Loh, langsung garing, pemirsa. Oh, ya sidik sis, kalau tak nih. Orang kaki, orang kata. Orang-orang ini. Gak tahu, pokoknya ngobatin sama enek wong sing atine bahagia bayi soalnya wis umbah-umbah bayi lho gitu lho. Seneng atiku ya. Ini seneng. Bantale tok nosek, Dok. Bantale tok nosek kok ngene. Kene lho kok kono. Gak apa-apa lewat belakang. Kok dientasno Mbak Wi? Kok antasno Mbak Wi mbek bayi kok. Bayi nanti pengen masak nopo Mbak Wi? Masak sing opo lho? Bening-bening bayi. Kok tak sekolah dulu. Nah sekolah saya hati-hati numpak makai saya hujan jalannya licin banter jalannya lunyu asgo bisa ya wes pinter aja wes taruh kono wes bantal intan soalnya intan anu bayi nek bubuk kruwing ngete bayi blung sungai bantal nggih kula cuci terus niku bantale kula kene anu pun dong salim bayi ayo berangkat kok disambung lagi nek intan pulang sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Latihan latihan salim sing bener. Ini heh pakai ini. Mau salah nah gitu sing bener. Coba ibu sama ibu. Nah begitu sing bener. Jangan dibatok, jangan di telinga. Pak Sagi kan gak boleh diambung, Pak Sagi kan lana. Iya, kalau Pak Sagi cukup gini tok. Salim gini loh, salim salimnya jarak jauh. Nah, gitu nggih. Nek sama ibu, sama Mbahi enggak apa-apa. Intan nggih ngertos kok Bu batasane maksudnya nek kalih cowok nggih ngeten saliman jarak jauh. Dene ya Mas yo mboten purun nggih. Nek sama Mbahi disayang pakai hidung gini. Mbahku gak boleh. Enggak apa-apa Mbahku. Kan bae Intan. Nggih sampun Mbahi kula tak sekolah riyen mengke dilanjut nggih Mbahi nggih. Oh ya. Ayo sing dipakai. Iya, Intan kok pengen dimasak nopo? Masak nopo? Kok ora karek basi. Oh ya. Ibu masak apa itu mesti mami lho ya. Engko sore anu tan, takjak menjabuti suket depan rumah Mbahi sudah sangat-sangat tinggi engko nek dipanggoni ula weling karo ula kadut piye? Nggih pun monggo Mbahi berangkat riyen nggih. Ya wis ana budak. Nggih. Alhamdulillah udah nyampe rumah pemirsa. Lah rumput-rumput depan warungnya Mbahi, wah sangat-sangat luar biasa. Nanti lak dinggo omah kula iki pemirsa. Nah kita lihat Mbahi dan Mbah Kong nembe nopo. Nah pakai lele pemirsa. Oke, monggo monggo. Saya tak njabuti suket Mbahi, Mbahku. Kula ndek wau maem tenggene Dik Dewi, Mbahi. Ikrake aja mbok tarik-tarik ngono to, Nduk. Lah ya jebol to, Intan. Ayo, kita mulai njabuti suket. Pinjem arek to. Pinjem arek. Mbak, yang pinjem maret, Mbak. Saya bayi beda. Mbak, oh, yang punya Tante Dewi. Wes, penting badan sehat ya, Tan. Tadi sore Ibu
juga setrika sak gunung. Lewang anu pemirsa, baju intan dicari kok belum setrikanan, terus daripada sore-sore gabut ya kan, terus langsung setrika. Pakai arit genah tadi kian kan. Bayi sama Mbah kok dahar dulu. Loh ini lihat toh, banyak tuh loh. Ini loh Tan, sini Tan tuh. Pegang gini loh Tan, ibu tak mencolot ke situ. Nah, pegang gini. Nah. Ye, ibu tak mencolot ya. Iya. Anak peceran loh. Enggak. Loh, anunan aqua Tan banyak Tan. Sing buat sapa? Paling enggak jarak, enggak sengaja. Aku dek mau disuting karo Bu Enisa. Ayo. Halo Bu Enisa. Bu Enisa. Halo. Lagi ngapain Bu Enisa? Bu Enisa lagi masak. Halo. Oke, saat ini kita di juru kamera Bayi. Wes ini beliur pemirsa. Bayi kok oleh tak ketok no bu? Yo ketok no, kontennya Bayi Bakung jere yo. Bayi sopeng ya. Ini Bayi. Halo, ini pemirsa Bayi baru kecap selesai makan. Bayi Bakung juga, ini yang nyoteng Intan pemirsa. Kemana Bayi Bakung hari ini? Kali pipu. Pipu, Bayi. Bayi buku dia mau wes di rumah sakit, Mbak. Ada. Cus. Nah, menemani Mbak di pemirsa. Nyotan. Bersih-bersih kantong kita. Lumayan kotor banget. Daun-daun berserakan. Rumputnya juga sudah mulai tinggi-tinggi. Ini dulu, karena kecilnya sebuah kak. Ini kebetulan sini, ini perlu dibubuti. Tan, Bayi, buatan, Tan. Lah, aku makan es ini, no. Oh iya, ya, nek makan es tidak bisa nyuting, ya. Iya, makan es dulu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sedang makan es. Jadi besok dipotongin Mbak Ji. Loh, gitu. So, tak mau dipotongin. Dipotongin ini, itu sudah tadi. Oke, Mbak Ji. Oke. Tak nyapu-nyapu. Nggih, monggo, mungkin tak sapu nane, Mbak Ji. Lah, ini aku yang tuwek-tuwek ini loh, Mbak Ji. Mungkin tak sapu nih. Mama sapa? Iku Dok, tolong terus ke Dok itu yang menyapu situ lho Dok. Minta tolong Ibu. Oh, wis dikelompokno Ibu. Besok di apa nek pas Intan prei Ibu tak motongi kuwi daun-daun. Heh, Tan. Itu lho Dok disapu. Bayi bersihno. Lah nek gak resik-resik engko godhek sampean nek duwe bojo. Godhek itu brengose sampai panjangnya 10 meter nek apa resik-resik gak resik kuwi kok. Oh alah. Bayi dah dahar tadi sama lele goreng sama nasi anget pemirsa. Sajane iki pengen bikin mie Bayi luama, gak pernah bikin mie aku. Langsung Tan di sana Tan nanti dihubungi sama Lek Pras. Lah. Carane ngono. Loh, dhuwur. Besok bersih-bersih rumah dalam. Cendela-cendela itu ada telai tikus lo ya. Besok kita bersihkan bersama-sama. Cus. Dan nyapu. Nyapu kok leren iki piye? Cah wedok ki nek nyapu ya sing resik.
Jadi Mbah Yi nek nyapu cah wedok ra resik, kuwi sok mben nek duwe bojo jere brengose dawane 10 meter. Iya, Dan. Dah nek tak buange. Kegiatan sore iki yo nyapur, nyapur seresik pemirsa lho ini. Anu bayi Intan mau dijemput Mas Dimas, mau diajak bikin video sama Mas Dimas katanya. Eh pemirsane bayi Bagong disapa, Dok. Pemirsane bayi Bagong. Jangan lupa di-like, komen, di-subscribe. Jangan lupa yang belum mandi undang mandi. Wes Intan nek mandi undang mandi nanti dijemput Mas Dimas. Yang mandi. Lah ini kan sudah jam 3. Salat asar terus mandi neh. Mandi kan sehari mandi ping pira? Hei, sehari mandi berapa kali? 3 kali. Waduh, 2 saja pagi dan sore. Enggak usah mane panasen. Iya. Duduk nek di awan-awan yo. Eh isu-isu kan seger. Eh sendalnya dipakai. Itu lo buang di sana. Ayo tak jak. Libur dibuang. Iya. Hari Jumat hanya olahraga, Tan. Ayo dibuang dulu. Pegangin ayo. Nanti ibu yang bersihin apa lo nih kono? Kok diguai Pak Edoni ayo ke sana lo. Hati-hati nek nyabrang. Kono ayo. Loh, jangan itu lo sana, sebelah sana lo. Pembuangannya di sana nanti dibakar kok, diobong sama Pak Edoni kok. Sing resik. Nek nyapu sing resik aja kecer kabeh. Nah, itu lho kok diobong. Nah, di sebelah sana pemirsa nanti terus dibakar. Panen lombok pemirsa. Itu lho. Lomboke panen. Ya Tan ya. Lho lomboke panen Tan di sana Tan. Ayo masuk rumah. Aja digereti ngono to, Nduk. Cahayu, kok lak yo jebol. Iki yo diresiki lagi. Ngene kan ketok resi Intan. Setan, ambil Tan. Sabar bayi sama Intan iki dikongkone yo. Pak Era, piro? Rokok MLD 28. Wah iya. Ibu, nek wong wedok dhuwit 23.000 kena nggo tuku nggih beras, lombok, tempe, ndok. Nggih, sedilu. Kebul-kebul. Nggih, walah. 46 yo. Nek wong wedok dimimi kena nggo tuku skincare. Tak rasani pemirsa. Sing tuku tak rasani ini lho pemirsa tumbas rokok. Demikian pemirsa konten bayi hari ini. Nek ngono pabrike kok ora payu ya Pak Era ya.
paringi seger waras, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya nggih. Sing lagi sakit, semoga diberikan kesembuhan. Jaga kesehatan, pemirsa. Ayo, jaga kesehatan. Karena musim waktu pilek. Baik, alhamdulillah, wis rada-rada lumayan. Omongane wis rada-rada otigo omongan wis serak-serak ya, alhamdulillah. Sing urung mam, yo nang mam. Wis saya kejuan garis dua, yang cepat punya omongan, laki, perempuan, yang penting soleh-soleha, bisa ngangkat derajatnya kedua orang tuanya. Okay. Saya, ya pokoknya setunggu tinunga karena doa baik, kembali baik. Pokoknya ya, konten hari ini konten biur-biur lah sama bumi sama Ita. Bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati mohon pemirsa, maaf yang sebesar-besarnya. Karena kita manusia biasa, banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak segala segalanya ya, saya. Terus pokoknya saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua-tua. Bergaya asih. Mandi. Mandi apa diparani Mas Dimas kok. Golek kuat itu bandungan. Bandungan apa nduk?